Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Postman lebih bermaruah dari speaker, kata Zaid. Bekas Menteri Zaid Ibrahim mendakwa speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menggunakan taktik melengah-lengahkan apabila membuat keputusan mengekalkan kerusi 6 ahli parlimen bersatu. Mengulas kenyataan Johari bahawa dia bukan postman, Zaid berkata seorang postman lebih bermaruah berbanding speaker itu. Seorang postman tidak akan sesekali buka surat dan baca kandungannya, dia tahu tugasnya menghantar surat. Kamu pula tidak tahu tugas kamu. Tugas kamu ialah memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Itu tugas kamu, bukan untuk mendapatkan sokongan maksimum kepada PMX Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tulis Zaid di laman X pagi ini. Apabila parti politik mengesahkan wujudnya kekosongan, tugas speaker ialah memaklumkan SPR mengenai kekosongan itu, katanya. Semalam Johari memberitahu parlimen selepas ahli parlimen PN bertindak keluar dewan bahawa keputusan mengekalkan kerusi 6 wakil rakyat bersatu itu dibuat dengan berhati-hati. Saya sebut saya bukan postman. Bila saya menerima apa juga diberikan kepada saya, saya akan memastikan saya kaji semua sekali. Saya baca kenyataan-kenyataan dalam pembinaan pindaan yang dibuat tentang perkara 49 Perlembagaan Persekutuan itu. Saya ambil keputusan, keputusannya kekal seperti yang telah saya maklumkan kepada beluran bahwa kekosongan itu tidak berlaku, katanya. Mengulas lanjut, Zaid mendakwa Johari menggunakan taktik melengah-lengahkan masa dengan memberitahu mahkamah untuk mentafsir peruntukan berkaitan. Seluruh proses akan membawanya kepada pilihan raya akan datang. Begitulah pemimpin yang tidak bermaruah memanjangkan hayat politik mereka. Speaker Dewan perlu ada kualiti tertentu, salah satunya adalah berkecuali. Tidak mungkin untuk melaksanakan tugas dengan baik jika speaker berat sebelah dan kepentingan parti kerajaan sebagai keutamaan, kata Zaid. Postman lebih bermaruah dari speaker, kata Zaid. Bekas Menteri Zaid Ibrahim mendakwa speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menggunakan taktik melengah-lengahkan apabila membuat keputusan mengekalkan kerusi 6 ahli parlimen bersatu. Mengulas kenyataan Johari bahawa dia bukan postman, Zaid berkata seorang postman lebih bermaruah berbanding speaker itu. Seorang postman tidak akan sesekali buka surat dan baca kandungannya, dia tahu tugasnya menghantar surat. Kamu pula tidak tahu tugas kamu. Tugas kamu ialah memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Itu tugas kamu, bukan untuk mendapatkan sokongan maksimum kepada PMX Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tulis Zaid di laman X pagi ini. Apabila parti politik mengesahkan wujudnya kekosongan, tugas speaker ialah memaklumkan SPR mengenai kekosongan itu, katanya. Semalam Johari memberitahu parlimen selepas ahli parlimen PN bertindak keluar dewan bahawa keputusan mengekalkan kerusi 6 wakil rakyat bersatu itu dibuat dengan berhati-hati. Saya sebut saya bukan postman. Bila saya menerima apa juga diberikan kepada saya, saya akan memastikan saya kaji semua sekali. Saya baca kenyataan-kenyataan dalam pembinaan pindaan yang dibuat tentang perkara 49 Perlembagaan Persekutuan itu. Saya ambil keputusan, keputusannya kekal seperti yang telah saya maklumkan kepada beluran bahwa kekosongan itu tidak berlaku, katanya. Mengulas lanjut, Zaid mendakwa Johari menggunakan taktik melengah-lengahkan masa dengan memberitahu mahkamah untuk mentafsir peruntukan berkaitan. Seluruh proses akan membawanya kepada pilihan raya akan datang. Begitulah pemimpin yang tidak bermaruah memanjangkan hayat politik mereka. Speaker Dewan perlu ada kualiti tertentu, salah satunya adalah berkecuali. Tidak mungkin untuk melaksanakan tugas dengan baik jika speaker berat sebelah dan kepentingan parti kerajaan sebagai keutamaan, kata Zaid. Postman lebih bermaruah dari speaker, kata Zaid. Bekas Menteri Zaid Ibrahim mendakwa speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menggunakan taktik melengah-lengahkan apabila membuat keputusan mengekalkan kerusi 6 ahli parlimen bersatu. Mengulas kenyataan Johari bahawa dia bukan postman, Zaid berkata seorang postman lebih bermaruah berbanding speaker itu. Seorang postman tidak akan sesekali buka surat dan baca kandungannya, dia tahu tugasnya menghantar surat. Kamu pula tidak tahu tugas kamu. Tugas kamu ialah memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Itu tugas kamu, bukan untuk mendapatkan sokongan maksimum
kepada PMX Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tulis Zaid di laman X pagi ini. Apabila parti politik mengesahkan wujudnya kekosongan, tugas speaker ialah memaklumkan SPR mengenai kekosongan itu, katanya. Semalam Johari memberitahu Parlimen selepas ahli Parlimen PN bertindak keluar Dewan bahawa keputusan mengekalkan kerusi 6 wakil rakyat bersatu itu dibuat dengan berhati-hati. Saya sebut saya bukan postman. Bila saya menerima apa juga diberikan kepada saya, saya akan memastikan saya kaji semua sekali. Saya baca kenyataan-kenyataan dalam pembinaan pindaan yang dibuat tentang perkara 49 Pelembagaan Persekutuan itu. Saya ambil keputusan, keputusannya kekal seperti yang telah saya maklumkan kepada beluran bahwa kekosongan itu tidak berlaku, katanya. Mengulas lanjut, Zaid mendakwa Johari menggunakan taktik melengah-lengahkan masa dengan memberitahu mahkamah untuk mentafsir peruntukan berkaitan. Seluruh proses akan membawanya kepada pilihan raya akan datang. Begitulah pemimpin yang tidak bermaruah memanjangkan hayat politik mereka. Speaker Dewan perlu ada kualiti tertentu, salah satunya adalah berkecuali. Tidak mungkin untuk melaksanakan tugas dengan baik jika speaker berat sebelah dan kepentingan parti kerajaan sebagai keutamaan, kata Zaid. Postman lebih bermaruah dari speaker, kata Zaid. Bekas Menteri Zaid Ibrahim mendakwa Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menggunakan taktik melengah-lengahkan apabila membuat keputusan mengekalkan kerusi 6 ahli parlimen bersatu. Mengulas kenyataan Johari bahawa dia bukan postman, Zaid berkata seorang postman lebih bermaruah berbanding speaker itu. Seorang postman tidak akan sesekali buka surat dan baca kandungannya, dia tahu tugasnya menghantar surat. Kamu pula tidak tahu tugas kamu. Tugas kamu ialah memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Itu tugas kamu, bukan untuk mendapatkan sokongan maksimum kepada PMX Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tulis Zaid di laman X pagi ini. Apabila parti politik mengesahkan wujudnya kekosongan, tugas speaker ialah memaklumkan SPR mengenai kekosongan itu, katanya. Semalam Johari memberitahu Parlimen selepas ahli Parlimen PN bertindak keluar Dewan bahawa keputusan mengekalkan kerusi 6 wakil rakyat bersatu itu dibuat dengan berhati-hati. Saya sebut saya bukan postman. Bila saya menerima apa juga diberikan kepada saya akan memastikan saya kaji semua sekali. Saya baca kenyataan-kenyataan dalam pembinaan pindaan yang dibuat tentang perkara 49 Pelembagaan Persekutuan itu. Saya ambil keputusan, keputusannya kekal seperti yang telah saya maklumkan kepada beluran bahwa kekosongan itu tidak berlaku, katanya. Mengulas lanjut, Zaid mendakwa Johari menggunakan taktik melengah-lengahkan masa dengan memberitahu mahkamah untuk mentafsir peruntukan berkaitan. Seluruh proses akan membawanya kepada pilihan raya akan datang. Begitulah pemimpin yang tidak bermaruah